Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jalan-jalan gratis. Mau? Nah, di tahun 2021 ini dimulai dengan ASN Kickoff 2021. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ASN Kickoff itu apa, ini adalah singkatan dari Alliance Star Network. Jadi seperti jaringannya Allianz ya. Dan kickoff itu adalah untuk memberikan informasi-informasi terkini apa yang bakal disediakan di 2021 ini. Jadi ini acara rutin Allianz, dan kemarin di tanggal 12 Januari itu dilakukan secara virtual sebab mengikuti protokol dari pemerintah. Nah, di acara itu teman-teman ada sesuatu yang sangat spesial, yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku bisnis asuransi, yaitu agen-agen asuransi. Yaitu apa? Rewards alias jalan-jalan, destinasi wisata yang bakal dijadiin hadiah. Dan ini jujur, saya sendiri udah sering dapat dari asuransi Allianz. Jadi saya udah sering ya jalan-jalan, kalau teman-teman melihat di sosial media saya atau di Facebook atau di Instagram atau di status. Nah, itu setiap tahun itu saya mendapatkan hadiah jalan-jalan gratis. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau jalan-jalan gratis, di sini teman-teman tempatnya. Karena benar-benar gratis, kita cuman cukup bawa koper, baju, bawa diri aja. Caranya bagaimana? Nanti kita bahas. Hadiahnya apa? Ini teman-teman, hadiahnya pertama ada ke Dubai. Ada ke Dubai, lalu itu namanya champion ya, champion itu ke Dubai, lalu ada ke New Zealand atau ke Mekah, itu premier namanya. Lalu ada juga ke Taiwan, Kaohsiung, itu namanya fast start. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di sini ada 360 juta ALP, 800 juta ALP, 180 juta ALP. ALP itu apa sih? ALP itu adalah singkatan dari Annualized Life Premium, yaitu premi yang disetahunkan. Jadi, kalau seorang nasabah daftar polis asuransi dengan premi bulanannya 1 juta, maka ALP-nya adalah 12 juta, yaitu premi bulanan dikali 12 bulan. Berarti kan 12 juta itu ALP 12 juta. Nah, targetnya kalau mau jalan-jalan gratis ke Dubai di tahun 2022, maka setidaknya harus produksi 30 juta premi bulanan akumulatif. Selama 1 tahun harus mendapatkan total 30 juta premi bulanan. Nah, ini caranya bagaimana? Ya tinggal di breakdown aja, mau ketemu 30 orang yang preminya 1 juta juga bebas. Atau mungkin 5 keluarga yang preminya 6 juta juga bebas. Atau 6 keluarga yang preminya 5 juta juga bebas. Yang pasti sepanjang 2021 total akumulasi terkumpul 30 juta premi bulanan minimal ya. Nah, itu adalah ALP 360 juta. Itu teman-teman. Jadi gampang banget teman-teman ini. Gampang banget. Ini pasti dapat. Saya sering dapat. Jadi saya udah, kalau champion ini udah pasti dapat. Yang jadi tantangan sebenarnya yang premier sama yang fast start dan sebagainya itu tantangan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman suka tantangan, ini teman-teman, New Zealand atau ke Mekah secara gratis. Nah, itu harus 800 juta ALP. Kalau dihitung-hitung setidaknya omsetnya 67 juta premi bulanan. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu yang paling program paling dekat itu kita bisa mencapainya ke Kaohsiung, Taiwan, yaitu 180 juta ALP, 15 juta premi bulanan, ditunggu sampai 31 Maret. Nah, ini teman-teman. Syaratnya ini tiap tahun diberikan dengan destinasi beda-beda. Dan ini hadiah ini di luar hadiah lainnya dan juga di luar komisi. Bahkan ada juga hadiah dari agensi. Nanti kita bahas teman-teman selanjutnya nih. Seru banget. Jadi ini tambahan ya teman-teman ya. Komisi juga tetap kita terima. Nah, saya pribadi saya bilang, saya banyak nih udah pernah ke Seoul, ke Taiwan juga udah pernah, Bangkok, Malaysia, Singapura. Banyak sih saya Singapura, banyak nih trip kapal pesiar juga, destinasi lain juga sering saya dapat.
udah lupa lah gitu. Nah, caranya bagaimana? Yang penting pertama adalah join, daftar. Jadi pebisnis, jadi agen asuransi, lalu jalanin aktivitas. Nah, ini nanti bakal dibantu, bakal ada training. Jadi kalau kita yang buta sama sekali itu tenang aja bakal dituntun. Jadi siapapun kamu, mau ibu rumah tangga, mahasiswa, kerja kantoran, pengusaha, MLM, profesional, dokter, pengacara, agen properti, atau mungkin dan sebagainya, kamu bisa bergabung. Kamu bisa bergabung, hubungin saya, nanti bakal ada pelatihan, dan pelatihannya ini kebetulan kan masa pandemi, jadi masih secara virtual, teman-teman. Dibantu oleh mentor-mentor yang berpengalaman, dan saat kamu melakukan prospecting pun akan terus dibantu. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman, gabung sama kami. Sebentar, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu nih. Nah, ini teman-teman, fast start ya, yang ini fast start. Harus issued itu terbit ya, polisnya terbit dalam jangka periode ini dengan produksi personal di Januari minimal 50 juta, Februari 60 juta, Maret 70 juta, total case minimum 6 case, dengan live minimum 4 atau alias utama 2 atau live-nya 6 pun gak masalah, itu dapat Taiwan. Lalu berikutnya adalah Dubai. Dubai itu kita bisa mencapai secara personal atau secara unit. Nah, unit ini harus mencapai 900 juta ALP dan membantu 1 BP. Raise 1 BP ya teman-teman ya. Jadi harus punya downline, yang downline-nya ini mencapai produksi minimum 300 juta ALP. Nah, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa japri saya WA atau video call sama saya, kita bahas, teman-teman. Nah, ini untuk gampangnya kita lihat seperti ini. Personal seperti ini, minimum case 12 unit, 12 polis, periodenya sampai akhir tahun. Kita bantu banyak orang untuk punya proteksi, karena 1 juta premi itu sebenarnya kecil banget, teman-teman, karena untuk usia yang 30 tahun itu 1 juta premi itu cuma proteksi 1 miliar, sedangkan kita butuhnya lebih dari 1 miliar, dan juga kita selain butuh proteksi 1 miliar, kita juga butuh proteksi asuransi kesehatan yang sesuai tagihan. Jadi satu orang itu minimum preminya itu saya bilang berkisar di 1,5 juta sampai 4 juta lah kalau mau yang oke per bulan ya. Jadi ini sebenarnya achievable banget, teman-teman. Lalu unit itu artinya kita bersama tim. Jadi kita bersama tim, total produksinya adalah 900 juta. Dan ada satu appointed BP gitu ya, teman-teman ya. Dan New Zealand itu personalnya adalah 1,6 miliar. Dan ini juga banyak yang mencapai, teman-teman. Dan ini bisa dikombinasi. Mau bersama polis asuransi aliansi utama juga bisa. Ini asuransi umum ya. Lalu juga bisa mencapai secara unit. Ini ALP-nya total unit 3,2 miliar dengan UBP 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan seperti ini ya. Premier Club. Nah, ini ada catatan, jika Premier tercapai sebelum 30 Juni, maka ditambah South Island New Zealand. Lalu ada juga tambahan kontes dari agensi, yang ini yang saya bilang tadi ya, teman-teman ya. Jadi ini akan mendapatkan mobil, tapi ini berupa undian ya, mobil dan iPhone dan iPad. Lumayan, teman-teman ya. Nah, ini ketentuannya seperti ini. Jadi catatannya adalah jika kita mencapai 25 juta ALP atau sekitar 2 juta lebih ya, 2 juta premi per bulan, itu kita mendapat satu kupon. Nah, ini untuk BI, tapi kalau untuk BP itu 50 juta ALP itu satu kupon, dan ini berlaku kelipatan. Lalu ada special reward juga, total kupon yang terkumpul akan dikali 2 untuk BI yang mencapai BP dan BP yang unitnya 500 juta. Jadi kalau teman-teman selama periode sampai 3
30 Juni ini mencapai 500 juta poin teman-teman, dikali 2. Wow. Lalu kalau teman-teman BE appointed BP alias produksinya mencapai 300 juta, itu juga kuponnya dikali 2. Dan satu orang itu bisa memenangkan lebih dari satu hadiah. Dan ketentuannya adalah pajak ditanggung pemenang ya teman-teman ya, ini wajar. Nah ini ketentuannya adalah jika ALP Bus mencapai 500 miliar per tanggal 30 Juni. Dan hadiah akan dibagikan di Desember teman-teman. Jadi ini achievable juga dan ini layak untuk kita dapatkan gitu ya. Oke teman-teman, jadi begitu aja informasi dari saya. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan gratis bisa hubungin saya di nomor berikut ini ya teman-teman ya. Ini nomor saya di 0856 7810321 dengan Petrus. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan like, comment, share, dan juga teman-teman boleh subscribe sebab subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Saya Petrus Jakub. Stay smart. Trusted.